Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan saya pada channel ini, channel yang terus memberikan dan mengabarkan informasi dan berita terbaru kepada kalian semua, yaitu mengenai Liga Dangdut Indonesia 2020. Pada pembahasan kali ini dan pada video kali ini juga, seperti biasanya kita akan membahas tentang Duta Lidah yang akan tampil malam ini, yaitu pada grup ketiga top 24 Liga Dangdut Indonesia 2020. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk terus mendukung mereka, khususnya yang akan tampil malam ini pada grup ketiga top 24, dengan cara SMS, ketik Lidah spasi nama peserta, kemudian kirim ke nomor 97288, ataupun kalian bisa juga vote melalui aplikasi Tokopedia Play dengan cara download aplikasinya, kemudian vote sepuasnya. Jangan biarkan jagoan Anda malam ini tersenggol. Dan jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like dan share, dan tekan tombol loncengnya agar kalian terus menerima info terbaru mengenai Liga Dangdut Indonesia 2020. Sekarang kita akan melihat duta manakah yang akan tampil malam ini pada grup ketiga top 24 Liga Dangdut Indonesia malam ini. Yang pertama ada Meli, merupakan peserta Lidah ataupun Duta Lidah perwakilan dari Provinsi Jawa Barat. Kemudian yang kedua ada Jelsi, merupakan Duta Lidah ataupun peserta Lidah perwakilan dari Provinsi DKI Jakarta. Yang ketiga ada Fania, merupakan Duta Lidah ataupun peserta Lidah perwakilan dari Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian yang terakhir ataupun yang nomor keempat ada Zahra, merupakan Duta Lidah ataupun peserta Lidah perwakilan dari Provinsi Riau. Itulah 4 peserta Lidah dari 4 provinsi yang akan bersaing dan berkompetisi malam ini habis-habisan di panggung Lidah Indosiar 2020. Jangan lupa untuk terus mendukung mereka dengan cara SMS ataupun vote melalui aplikasi Tokopedia Play. Jangan biarkan Duta Lidah dari provinsi kalian semua ataupun jagoan kalian yang tampil malam ini tersenggol. Oke, ini saja yang bisa saya berikan informasinya kepada sahabat Lidah, para pecinta dangdut Indonesia. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.